Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Dan jumpa lagi dengan saya tentunya. Dan pagi ini cuacanya seperti ini teman-teman. Jadi alhamdulillah apapun itu tetap saya bersyukur. Dan saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja, kita disukseskan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu teman-teman. Dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Dan pagi ini saya ingin mengecek anak-anak ayam saya yang dere. Jadi karena memang mereka ini udah saya satuin semuanya. Dan kondisinya adalah seperti ini teman-teman, udah mulai besar-besar semuanya. Dan tingginya juga mulai kelihatan. Jadi mulai besar-besar dan tinggi-tinggi ini mulai. Jadi ini usianya sekitar kurang lebih hampir sama, sekitar 4 bulanan teman-teman. Jadi usianya sekitar 4 bulanan, kurang lebih 4 bulan memasuki ya hampir 5 bulan lah teman-teman. Jadi posisinya seperti ini, kondisinya seperti ini semuanya. Jadi badannya juga cukup lumayan besar-besar dan tinggi-tinggi teman-teman. Jadi montok-montok ini semuanya. Jadi mudah-mudahan aja mereka bisa sehat semuanya dan nantinya bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya teman-teman. Dan nantinya juga bisa membuat saya menjadi lebih bangga mempunyai betina-betina yang seperti ini teman-teman. Ini betinanya cakep-cakep sekali, bagus-bagus sekali teman-teman. Jadi ada anakan dari plakar saya, indukannya plakar, anaknya si besut, pejantannya si besut. Dan juga indukan dari 3D saya atau tiga darah saya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini, bisa terlihat bagus-bagus sekali teman-teman. Jadi makannya sangat lahap sekali nih makannya. Jadi saya udah kasih banyak-banyak tadi, tetap masih kurang. Karena betina itu ya itulah, makanya usia-usia seperti ini atau usia 3 bulan udah mulai dipisahin antara jantan dan betinanya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau betina itu makannya selalu seperti itu, selalu makannya banyak dan selalu makannya berebut. Kalau disatuin sama jantannya otomatis pasti ayam jantannya atau anak ayam jantannya itu kekurangan makan teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi demikianlah video saya pagi ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan video saya ini bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan video saya ini bisa ditonton dengan enak teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.